Nah, ini kayak motor-motor di Malaysia gini dia, Bang Ucok, ya. Ya. Ini motor apa namanya? Astrea bukan? Ya, mesinnya Astrea, tapi brandnya di sini dibuatnya Dream. Dream. Mimpi. Ini Honda. Honda ya. Kalau yang Asu ini? Honda juga. Honda juga ya. Modena sama Mungkin motor Cina. Motor Cina. Oh, jadi gini motor di Malaysia ya. Ya murah ya, ini berapa jutaan kira-kira? Berapa ya? Kalau temen aku di Penang, dia beli motor second kayak begini, itu cuma 3 juta. 3 juta ya? Karena dari kawan ke kawan. Itu? Nah, hampir sama kayak gini lah jenis motornya. Kayak gitu lah, kayak gitu. Begitu ya. Kalau yang gini juga ya, mungkin itu, ya? Ini persis lagi ya? Oh, yang persisnya gini ya? Ini kan belinya di showroom. Sama. Kalian beli showroom mereknya? Di sini desain model motornya sama. Oke, desain motor sama. Motornya sama, tapi mereknya tuh beda. Mereknya beda? Merek di Malaysia sama di Indonesia tuh beda. Oke, oke. Oke, sekarang kita kemana? Kita mau ke Cokit. Okay. Ke market, Cokit Market. Oke. Okay. Mau beli... rokok. Hei, beli apa? Mau beli rokok. Oke, oke. Bang Opan beli apa? Kita butuh oksigen. Kita... gak tau lah ini ya, beli apa ya, mau beli iPhone lah, iPhone. Iya. Ternyata kayaknya ini lapaknya untuk orang ya, Indonesia tadi, ya? Iya, kalau kita tahu ini banyak masakan Indonesia. Bagusnya kita lurus aja. Nyoba aja makan dulu di sini, iya, gitu makan ya? Sini. Tandanya, mungkin, tandanya orang baru. Oke, okay. Mungkin bisa next time lah. Next time. Atau mungkin makan siang. Makan siang ya? Iya. Walaupun agak mepet makan pagi, makan siang kita ya. Bang Opan? Gas! I know what you mean. Gas! So... pecin gendut. Gimana Bang Opan? Pecin gendut. Nah ini kayak motor-motor di Malaysia gini dia, Bang Ucok, ya? Ya. Ini motor apa namanya? Astrea bukan? Ya mesinnya Astrea, tapi brandnya di sini dibuatnya Dream. Dream. Mimpi. Ini Honda. Honda ya. Kalau yang Asu ini? Honda juga. Honda juga ya. Modena sama Mungkin motor Cina. Motor Cina. Oh, jadi gini motor di Malaysia ya? Ini yang murah. Ya murah ya. Ini berapa jutaan kira-kira? Berapa ya? Kalau temen aku di Penang, dia beli motor second kayak begini, itu cuma 3 juta. 3 juta ya? Karena dari kawan ke kawan. Itu? Nah, hampir sama kayak gini lah jenis motornya. Kayak gitu lah, kayak gitu. Begitu ya. Kalau yang gini juga ya, mungkin itu, ya? Itu. Ini persis lagi ya? Oh, yang persisnya gini ya? Ini 3 juta juga ya? Ginilah motor di Malaysia, guys. Sekitar... sekitar 3 sampai 5 jutaan. Mungkin kalau ini udah lebih mahal dikit ya? Ini mahal. Ini kan belinya di showroom. Ini sama. Kalian beli showroom harganya ya? Harganya sama, harganya sama kayak di Indonesia. Dan lebih elit juga sih kayaknya ketimbang yang motor sebelumnya. Apa sih? Triangle. Oke. Apa gimana? Mungkin ini kan juga beda ya. Itu dengan itu dan desain aja udah berbeda ya, beda ya. Beda loh. Ini kayak motor Fish Air kita yang Fish Air ya, Fish Air. Kalau di Indonesia kan ada motor Fish Air. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Fish Air yang asapnya banyak tuh. Sama VKR lama juga. Ah, VKR lama. Kalau kayak mirip Satria lah. Ah, iya. Kalau ini kan bentukannya kayak apa ya? Apa namanya? Astrea kita. Legend. Nah, tapi kalau misalnya ini udah kayak jatuhnya kayak MX ya? Ya. Iya kan? Iya, kan. Berarti Yamaha nih? Yamaha. Iya kan? Kalau abangnya ada Yamaha Mood. Iya. Oke guys, luar biasa itu motor tadi ya. Oke, inilah pentingnya kalau kita keluar-keluar negeri itu ya. Jadi kita tahu perbedaan dan persamaan. Sehingga bermanfaat bagi kita guys. Nah ini Astrea juga kayaknya. Dream ya, motornya mereka itu namanya Dream. Motornya bisa bermimpi. Oke. Atau dengan motor ini mimpi kita akan kenyataan. Wah, ini apanya? Oh, ini yang kayak Jupiter MX yang model baru itu. Ya, tapi mereknya diganti. Oh ya, jadi apa itu mereknya? Di sini desain model motornya sama. Oke, desain motor sama. Motornya sama, tapi mereknya tuh beda. Mereknya beda. Merek di Malaysia sama di Indonesia tuh beda. Oke, oke. Tapi desain hampir desain sama, sama ya. Gitu. Desain sama ya. Desain sama tapi merek motor yang berbeda. Oke.
Sini aja, Bang. Di sini. Ya, karena mungkin ada direkam gitu kan. Oh. Jadi dia takut juga apa jangan-jangan ini bagian daripada pemerintah nih gitu kan. Takut dan pengen kasih tahu. Oh, bisa jadi. Eh, tapi dia udah nikah loh sama sini. Masa enggak mungkin juga kalau udah nikah ilegal. Bisa aja dibilang iya-iya aja. Oh, gitu ya. Emang tahu kita beneran nikah. Iya, juga ya. Nah, ini baju-baju ya murah 10 ribu ya guys ya untuk mandi. 10 ringgit. 10 ribu. Sorry. Aku pikir 10 gitu 10 ribu, rupanya 10 ringgit berarti 30 ribu ya? 30 ribuan. Oke. 15 ringgit. Berarti sekitar 45 ribu. 50 ribu lah ya. Oke. Kan yang jadi oleh-oleh itu banyak baju-baju Kuala Lumpur gini ya. Ya. Kemudian tuh. Enggak salah. Ya. Kata. Lah, ayo. Notis aja kaca ya. Ngucak nih ya. Oke. Ani Hotlink. Ah, ternyata apa yang dibilang Pasar Cokit itu ya ini. Nah, sepanjang jalan ini itu dibilang Pasar Cokit. Karena jalannya cokit gitu ya. Nama jalan cokit, di pinggir jalan itu banyak pasar-pasar. Kayak bilang Pasar Cokit. Aku mikirnya itu kayak segerombolan gitu kayak ada pajak. Satu tempat gitu kayak food court di situ juga ada di situ pasar. Kayak di pinggir-pinggir ini. Nah, gitu aja. Jadi beli kartu. Bawa paspor kan? Bawa paspor ya? Bawa. Oh, dalam itu. Oh ya, pas ukuran ya. Nah, ini baju Malaysia, guys. Negaraku tanah tumpahnya darahku. Mantap. Ini jual-jual kunci, Bang Opat. Cuman Delhi aja paling dia. Delhi ya? Manali, Simla. Simla belum. Simla belum. Waktu apa kan?